Putri kangen, Ma, sama Mama. Putri sedih, Ma. Mama, kenapa Mama ninggalin Putri, Ma? Putri sedih, Ma. Kamu ngapain sih nangisin ibu kamu yang gak ada? Gak penting, tau. Tapi, Nek, Putri kangen banget sama Mama. Kamu gak penting ngangerin ibu kamu itu. Mulai malam ini, kamu kan akan punya mama baru. Papa kamu itu akan nikah sama Tante Sarah. Putri gak mau punya mama tiri. Putri gak mau. Kamu ini ngomong apa sih, Putri? Jangan sembarangan kalau ngomong. Enggak, Nek. Tante Sarah itu jahat, Nek. Kamu ini ya. Terserah kamu. Yang penting Nenek nggak mau denger kamu lagi nangis terus. Nangisin ibu kamu yang nggak berguna. Biarin aja tuh ibu kamu dimakan cacing kuburan. Mama. Mama, ada jahat, Ma. Putri nggak rela Papa nikah lagi sama Tante Sarah. Putri kangen, Ma. Tante Sarah jahat, Ma, sama Putri. Putri gak rela. Putri gak rela. Putri gak rela. Aku Putri punya mama tiri. Akhirnya, sayang, kita sudah resmi menikah. Gak ada lagi yang bisa gangguin hubungan kita, apalagi memisahkan kita. Iya, Mas. Aku tuh ngerasa jadi orang yang paling bahagia sedunia. Sayang, sebelum tidur aku mau dibuatin teh. Iya, aku buatin. Yaudah, kamu tunggu sini ya. Okay. Aku buatin teh dulu. Jangan lama-lama. Iya. Kayaknya aku tahu lamunan kamu, Teh. Saya juga tahu. Kalau seandainya Porati jadi sama aku, Teh. Mungkin jadi keluarga bahagia ya, Teh. Kamu tuh kalau ngomong ngasal aja. Kok ngasal? Ya nggak mungkin. Porati jadi keluarga kamu. Nggak ada sejarahnya. Rasi bintang itu nggak cocok. Mana ada langit sama bumi itu ketemu. Nggak mungkin. Ya kamu juga. Ibarat kata pungguk merindukan bulan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak RT, sama Bu Opak, mau ke masjid? Iya, ntar ke masjid, Mas Gun. Oh. Ya deh, nanti saya nyusul, mau jalan dulu. Saya ke masjid dulu ya. Iya. Ini kayak orang musuhan, Bang. Enggak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ainun. Cuk, dari mana? Ini mau pergi ke masjid. Bapak sama PRT nggak ke masjid? Ya. Ke masjid. Iya, nanti. Mendingan kita sholat jamaah, kita bisa berdoa, kita bisa minta apa aja dalam doa. Yuk. Oh, iya. Kita bisa doa minta apa sama Allah? Ya, minta apa aja. Yuk, ke masjid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama Allah
supaya Neng Rati jatuh cinta sama aku. Yes. Saya juga nanti minta sama Allah supaya doanya Pak Rete jangan dikabulkan. Kalau bisa Pak Rati sukanya sama aku. Gimana cakup gitu? Kenyang. Masya Allah, Putri. Putri sayang, kamu mau kemana? Aku gak mau tinggal sama papa, aku mau pergi.